Datuk. Datuk pengerusi, apa masalah kami? Jadi jangan kacau. Yang berhormat Timbalan Menteri, dia memang mahir untuk menjawab semua. Saya memang tengok speaker tu. Dan bolehkah yang berhormat dengan itu disiplin yang disebutkan tadi dan dengan makroekonomi yang dijaga oleh pihak kerajaan, bolehkah sebutkan kepada Dewan Yang Mulia ini, saya tak tahu angka yang sebenarnya. Misalnya tahun lepas 2011 itu hutang negara termasuk peratusan GDP-nya dan juga itu household debt. Kerana ada orang yang anggap ini tak baik dan sebagainya, saya nak tahu keadaan yang sebenarnya. Okay, Yang Berhormat, hutang ini saya merujuk juga kepada isu yang dikeluarkan yang dibuat oleh Yang Berhormat Taiping, ya, berhubung dengan hutang negara. Sehingga 31 Disember 2011, jumlah hutang Kerajaan Persekutuan adalah sebanyak 456.1 bilion atau 53.5% kepada KDNK. Daripada jumlah tersebut, sebahagian besar hutang Kerajaan Persekutuan merupakan hutang dalam negeri yang berjumlah 438 bilion atau 96% daripada jumlah keseluruhan hutang, manakala baki 18.1 bilion atau 4.0% merupakan hutang luar negeri. Jadi saya sebut tadi, apa batasan-batasan, umpamanya kita ada batasan hak 55% daripada KDNK yang perlu kita kita jaga supaya kita tidak terlepas. Hutang luar Kerajaan Persekutuan dihadkan kepada 35 bilion, mungkin saya sebut 30 bilion tadi, 35 bilion. Dan Akta Bil Pembendaharaan menghadkan jumlah maksimum bil pembendaharaan yang dikeluarkan terkumpul pada paras 10 bilion, tidak melebihinya. Jadi ini adalah unsur-unsur disiplin keuangan yang kita guna pakai. Jadi diharap kita akan dapat kekalkan. Dari segi hutang isi rumah, ya, ianya adalah, ini kita dah jawab dalam soalan lisan, 76% sampai 76%. Ya. Jadi itu sebabnya Bank Negara mengambil langkah-langkah awalan seperti mengeluarkan guideline, ya, supaya pinjaman itu dibuat secara berhemah. Pinjaman itu mestilah menggambarkan kemampuan peminjam untuk membayar balik. Mestilah berdasarkan kepada pendapatan bersih, bukannya pendapatan kasar. Setelah ditolak-tolak tanggungan dia, kalaulah pendapatan bersih dia kecil, maka janganlah dibagi pinjaman lagi. Kerana satu statistik umpamanya yang saya sebut dalam Dewan Yang Mulia ini, dari segi jumlah yang bankrupt, ya, yang muflis, 27% kalau tak silap saya adalah di kalangan peminjam-peminjam pinjaman membeli membeli kenderaan, ya, dan golongan yang terbesar. Silakan, Bapak. Terima kasih. Tadi Yang Berhormat berkata tentang hutang kerajaan, iaitu pada 31 Disember tahun 11 sampai tahap 53.8 KDNK. Dengan ada bil bekalan tambahan 10 bilion. Apakah hutang pada hari ini? Adakah kadar sudah melebihi 55% KDNK? Dan perkara yang kedua ialah tentang peraturan baru garis panduan pinjaman yang dikatakan amalan pembiayaan bertanggungjawab untuk kelayakan mengikut hutang bersih. Dan saya memang
bersetuju bahawa tentang pinjaman untuk kereta adalah satu masalah yang besar. Tetapi pada hari ini, untuk memiliki kereta adalah menjadi satu keperluan dan mereka tidak ada pilihan yang lain selain daripada meminjam daripada bank. Kalau bank tidak memberikan pinjaman, mereka hendak pinjam daripada Alung. Bukan ini lebih susah kepada mereka? Pandangan saya, bolehkah kerajaan menurunkan cukai jualan sales tax untuk kereta yang itu tinggi sampai 105% bersama dengan sales tax 10%? Ini memberikan harga yang tinggi dan ini membebankan rakyatnya. Timbalan Menteri boleh sekali pasal ya, hutang. Ringkas saja yang saya nak sebut. Terima kasih Timbalan Menteri kerana berikan angka terkini tentang kadar hutang negara. Yang Timbalan Menteri sebutkan tadi adalah belum melepasi paras threshold kan? 55. Bolehkah Yang Berhormat Timbalan Menteri lanjutkan lagi penjelasan itu? Sebab faham saya, apabila pertambahan hutang negara ini berlaku, bermakna kerajaan perlukan jumlah peruntukan belanjawan setiap tahun yang digunakan untuk membayar faedah dan perkhidmatan hutang. Dan kita ada juga dia punya panduan dia itu, yang kita panggil had panduan nisbah bayaran khidmat hutang kepada KDNK pada kadar 3.5% yang negara kita pakai selama ini. Jadi maknanya kalau peruntukan bayaran dekat, ya, kalau saya ambil data kementerian ini, bagi tahun 2012, peruntukan bayaran khidmat hutang telah melonjak kepada 20.5 bilion berbanding hanya 12.8 bilion dalam tahun 2008. Jadi dikata kos hutang ini akan bernisbah sebanyak 2.3% berbanding KDNK pada kadar angka hutang yang Berhormat sebut tadi. Jadi maknanya kalau perkiraan ini betul atau trend ini kekal, dalam masa 5 tahun dia akan menyentuh garis had nisbah 3.5% dari segi bayar hutang dan bayaran khidmat hutang. Jadi tidakkah ini satu perkara yang kita anggap sebagai dengan izin alami? Tidak alami lah, tidak alami, kerana kita yakin kita tidak akan sampai ke peringkat itu, ya. Biasa jawab yang Berhormat sebelum itu, iaitu dengan bekalan tambahan 10 bilion apakah hutang tidak akan bertambah, ya. Dia macam ni, kalau bekalan perbelanjaan bertambah, kalau revenue boleh ditambah, dia tidak ada apa-apa, ya. Defisit itu penting. Sebab itu kalau defisit masih dapat kita pertahankan seperti mana saya jelaskan panjang lebar tadi pada tahap 4.7%, maka kita tidak akan menambah hutang. Kita tidak akan menambah hutang. Nah, soalnya defisit ini akan berubah atau tidak. Sebab itu saya kata kita sabarlah, kita tunggu. Ya. Nah, jadi kalau defisit itu meningkat, maka pembiayaan defisit, hutang-hutang ini pembiayaan defisit. Kalau kita boleh kurang defisit, macam daripada 5.4% baru ni kepada 5%, maka kita kuranglah pinjaman. Baguslah tu. Ha, jadi lebih kurangkan pinjaman itu lebih bagus. Kita tidak pinjam sewenang-wenangnya. Buat apa kita nak pinjam kalau kita ada hasil yang mencukupi untuk membiayai pembelanjaan? Kan? Ini ilmu ekonominya. Jadi kita guna bila berlaku defisit. Kenapa gelak pula? Itu pun. Jadi defisitnya pada kita belum lagi, ya. Dan jadi kalau defisitnya tak berubah, harga minyak pun naik sekarang ni umpamanya. Kalau harga minyak naik, mungkin kita defisit kita boleh berkurang, hasil kerajaan meningkat umpamanya. Jadi banyak faktor dia. Kita tak boleh nak kata wah, kita tidak yakin maka defisit mesti kena tinggi. Tak boleh macam tu. Kita buat secara yang ilmiah. Ya. Jadi kalau defisit tak meningkat, hutang tak meningkat, debt service ratio nak meningkat macam mana? Debt service ratio pun tak akan meningkat. GDP meningkat, maka debt service ratio lebih turun lagi. Debt, ya, hutang as a percentage of GDP dengan izin, bila hutang tak meningkat,
Datuk Yang di-Pertua, kalau ingat saya lupa dah Datuk Yang di-Pertua, tak lupa. Kalau hutang tak meningkat, DAP, DAP pula dah. GDP meningkat, maka rasio dia berkurangan. Ini yang bagus. Rasio debt service ratio pun kurang. Rasio hutang kepada GDP pun kurang. Tadi yang Muhammad kata, the last dah ada lagi. Cukuplah. Macam mana GDP pula menurun? GDP ni yang menurunnya kadar pertumbuhan. Yang Berhormat kena faham, dia masih meningkat. Saya nak ingatkan Yang Berhormat. Tak ada. Ini ekonomi asas itu. Ini ekonomi 101. Pertumbuhan boleh moderate, tapi dia berkembang. Dia berkembang. Jadi jangan kata GDP turun. Mana ada GDP turun? Kita dalam sejarah negara kita berapa tahun dia turun? Setahun, dua tahun je. Dia kadar pertumbuhannya kurang. Tak apalah. Daripada 6 jadi 5. Okeylah. Yang negara lain pun macam tu juga. Kita pun sebahagian daripada dunia. Kita tidak boleh berada di luar lingkungan dunia. Kita orang yang menasabah, yang sewajarnya. Jadi terima kasih Yang Berhormat. Kalau saya boleh teruskan,